begitu ramahnya para petugas haji. Ya. Kloter 70 ini penerbangan terakhir kan? Kayaknya iya. Iya, penerbangan terakhir. Saya di sini mukim. Saya orang Banten. Cuman udah 4 tahun di sini. Saya di Bekasi kerjanya. Oh, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya belum opening ya. Salam semuanya, selamat sore. Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya sedang berada di Masjid Nabawi di hotel area belakang Gamamah ya. Kebetulan lewat dan ada momen perpisahan yang istimewa. Jadi kepulangan atau pendorongan terakhir dari jemaah haji Indonesia. Ini kloter terakhir di area sini, di area hotel. Apa ini? Pondok Jiwar Tab. Banget ya para pemerintah Arab Saudi maupun dari para pihak hotel. Begitu ramahnya para petugas haji kepada jamaah yang sudah lansia.
banget Ibu. Mabrur Pak Haji, hati-hati di jalan. Kloter 70 ini penerangan terakhir kan? Kayaknya iya. Iya, penerangan terakhir. Saya di sini mukim. Saya orang Banten. Cuman udah 4 tahun di sini. Saya di Bekasi kerjanya. Oh, Bekasi. Masyaallah. Banten Pandeglang, Sunda. Gimana? Gimana, Pak Haji? Sudah berapa tahun? Oh, berapa 4 tahun. 4 tahun alhamdulillah. Masyaallah. Ini istimewa banget ya pulangannya. Semoga sehat selalu Mabrur ya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Dari mana ya? Saya dari Banten. Banten Pandeglang Sunda. Ya. Ini langsung ke bandara, tidak? Ya. Ke bandara sih, Bandara Madinah. Iya, Bandara Muhammad. Bandara Muhammad ya. Iya. Berarti besok udah sampai di Indonesia ya? Insyaallah. Tapi hajinya lancar ya, gak ada masalah? Alhamdulillah. Lancar ya, Mabrur insyaallah. Sehat. Bapak bareng keluarga? Sama istri aja. Sama istri berdua. Sama. Oh, ini bapak juga? Berdua, pasti ya Pak ya. Iya. Ya, saya pamit ya Pak ya. Iya. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Iya, sama. Oke, teman-teman kita lanjut. Nah, ini busnya teman-teman. Ini busnya. Nah. Oh, Masya Allah. Ini pondok di Hotel Jewar Tabak Hotel. Ada beberapa kloter. Yang ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bekasi. Tuh, itu sama ini bus para jamaah juga yang akan mengantar ke bandara teman-teman. Masya Allah. Saya gak sengaja. Jadi gak sengaja lewat terus mendengar musik yang sahdu gitu, bikin sedih. Ternyata ada kepulangan jemaah haji Indonesia dan termasuk kloter terakhir. Sekarang tanggal 31 ya, tanggal 31 udah kepulangan kloter terakhir. Tapi masih ada beberapa kloter tambahan. Mungkin beresnya, selesainya semua pendorongan atau pendorongan terakhir itu tanggal 3 atau tanggal 4 Agustus ya. Nah, tanggal 6-nya baru petugas pulang. Para petugas selesai semua kerjanya. Masya Allah. Oke teman-teman, karena di sini menjelang maghrib, kita sholat dulu ya. Barangkali saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang selalu setia menonton channel saya. Dan kita doakan sekali lagi untuk para jamaah haji supaya
selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan haji yang mabrur. Para petugas juga supaya Allah memberikan kesehatan dan berkah kerjanya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Amin semua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.